ini teman-teman bisa menggunakan daun petai Cina dicampur dengan madu ya. Di luka lecet menggunakan petai Cina juga diajarkan di dalam ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rah Jenal 91. Apa kabar semuanya teman-teman di rumah? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan membagikan resep kepada Anda cara menurunkan kolesterol. Bahan-bahannya cukup mudah dan simpel ya teman-teman. Yang pertama, saya menggunakan 1 buah labu siam. Labu siam ini akan saya kupas dan saya cuci bersih terlebih dahulu ya. Kemudian saya menggunakan air setengah gelas ya. Ini air untuk memblender labu siamnya nanti. Kita lanjut cara pembuatan. Pertama kita kupas terlebih dahulu labu siamnya ya. Akan terlebih dahulu getahnya. Setelah seperti ini, kemudian kita kupas ya. Seperti ini, kemudian kita cuci bersih mengalir ya, air mengalir. Setelah dicuci bersih seperti ini, kemudian kita blender menggunakan blender. Seperti ini, kemudian kita masukkan air setengah gelas, lalu kita blender. Kemudian kita blender. Setelah itu, kemudian kita saring ya. Kita saring saja. Setelah jadi seperti ini, kemudian kita minum 1 kali sehari ya. Apabila Anda ingin memberikan madu, boleh silakan berikan madu 1 sendok makan ya. Sangat mudah dan simpel kan teman-teman cara pembuatannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel ini ya, agar channel ini memberikan manfaat untuk kalian semua. Apabila Anda ingin video-video yang lain, silakan komentar di kolom komentar di bawah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.